Alright guys, welcome back sama gue Vian, dan kita bakal mainin Resident Evil 2 ya. Di sini gue pakai grafik yang sangat-sangat rendah. By the way, gue nggak mau ngomong kebanyakan karena ya saat ini kondisi PC gue tuh udah kayak hampir mati ya guys. Jadi sih kayak ya gue intinya butuh PC baru sih ya guys. Intinya sih gue butuh PC baru kalau seandainya gue mau masih bikin video, dan grafiknya ini bener-bener gue rendahin semuanya. Image quality ini bahkan perlu gue turunin kayak jadi sekitar 50% doang, atau bahkan kayaknya serendah-rendahnya lah ya 50% kan? Ya 50% udah. Damn it. Gue udah gak ngerti lagi sumpah. Dan GPU usage gue untuk game ini juga bisa dibilang cukup tinggi ya. Jadi kalau seandainya kalian melihat ada patah-patah, gue harap kalian bisa maklumin lah. Karena gue udah bener-bener gak bisa ngapa-ngapain soal itu. Jadi guys, kalau seandainya kalian mau ngebantu gue, kalian bisa minimal subscribe dulu ya. Untuk kalian yang belum subscribe, gue minta kalian subscribe. Gue udah beli game ini, jadi gue bakalan tetap lanjutin atau gimana pun caranya. Mungkin gue bakal pakai fraps atau mungkin recorder lain yang gak butuh makan CPU banyak atau GPU banyak, ataupun encoder lebih ringan. Ya gue bakal usahain sih gimana caranya sebagai gue YouTuber. So jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini untuk kalian untuk ngebantu gue mungkin. So let's get into the game. Tadi tuh gue sempat main dikit. Dan itu tuh gue cuma masuk ngeliatin itu, terus ada kayak semacam TV dan gue ngebuka pintu. Abis itu gue masuk ke dalam dan komputer gue bener-bener nge-crash. Laptop gue full nge-crash. What the fuck. Oke lah, gue harap ini gak sepatah-patah yang gue ekspektasi ya. Semoga. Ini tadi gue udah lihat. Intinya sih si Leon ini tuh ceritanya dia tuh abis, ya di luar itu tuh tiba-tiba di luar tempat itu ada zombie di Raccoon City, dan akhirnya dia masuk ke tempat itu dan akhirnya kekunci. Dia mesti explore surroundingnya, dan ketika gue explore itu hal yang tidak diinginkan terjadi. Nah, crash mas bro. Semoga gue gak perlu ngulang dari awal ya, karena kalau seandainya ngulang dari awal itu gue bener-bener makan waktu banget sih sumpah. Ini 20% masih loading lagi, lama banget ya sumpah loadingnya. Jujur ya guys, ini gue lagi sambil buka test manager, dan itu CPU usage gue cuma buat loading gini doang aja 50%. Gue harap sih gamenya bener-bener gak nge-lag, karena kalau seandainya gue udah pakai game capture kayak gini, biasanya gamenya agak-agak patah-patah di recordnya ya. So gue harap kalian bener-bener inilah. Oh enggak, ternyata not bad I guess. Is anybody here? Oh ya, kita ngulang dari awal kan, kampret. Nah ini gue tahu nih, ini bisa di sini karena tadi gue udah nyoba ya, look around, dan kita bisa buka ini. Semoga kita ketika nanti kita ke bawah sini kita nggak nge-crash lagi kayak tadi ya, karena tadi tuh gue nge-crash, bener-bener nge-crash. Ini di sini kita ada peluru, ambil aja langsung di sini, kita combine di sini bisa. Di sini nih kalau nggak salah ini tuh kamera CCTV RPD ya. Gue nggak tahu ini bisa di skip atau nggak, dan gue nggak akan mau nge-skip juga sih, kasihan kalian kalau seandainya kalian mau ngeliat kan ya. Kalian lihat aja dulu di sini, pokoknya intinya adalah ada seorang yang di sini dan si Leon ini mau nolongin. There has to be someone here. Kita punya 30 menit ya guys untuk main ginian. David, Marvin, are you there? It's in here. GPU Nvidia gue tuh sampai 60% loh usage-nya loh. Gue gak tau bisa gue naikin lagi apa enggak ya. Semoga aja bisa gue naikin, ntar abis ini gue coba deh bentar. Gue coba naikin dikit ya guys. Semoga gak nge-lag. Jujur aja kalau seandainya sampai nge-lag itu bener-bener gak enak loh ngeliatnya, dibandingkan kalian mesti ngeliat grafik plastik ini. Grafik plastik gak tuh namanya. Ntar ya gue coba grafiknya ya. Grafisnya kita naikin dulu berapa persen lah ya, 90% mungkin. Oke, mungkin cukup lah ya, udah segini aja. Nah, meskipun agak-agak nggak ada rekamannya patah-patah nggak bisa. Sabar ya guys, ini gue mesti bener-bener setting ini biar nggak terlalu jelek juga gitu loh. Oke, rada-rada enakan ya di ini juga nggak terlalu patah-patah, dan walaupun masih jelek sih sebenarnya sih, ya udah kita masuk sini aja. Nah, di sini ini adalah tempat dimana gue nge-crash, guys. Semoga nggak nge-crash. Please jangan nge-crash. Please don't. Usage GPU-nya udah tinggi banget lagi. Nah, ini gue nge-crash nih pas tadi. Tiba-tiba dia lagi nyenter ke sono, tiba-tiba nge-crash nih. Please jangan nge-crash. Oke, bentar. Oke, there's nothing in here. Enggak, kalau gitu grafiknya kita turunin aja, guys. Gue sorry banget nih buat kalian yang agak-agak apa sih, nggak suka sama grafik yang itu banget. Gue bisa masukin apa nih, nggak ada di sini. Ngomong-ngomong tuh kalau seandainya kita, oh bisa di sini tata, ini bisa dibuka nggak pintu ya? What the heck, nggak bisa dibuka guys pintunya guys. Ngomong-ngomongnya agak gelap juga ya. Ini apa nih, merah-merah nih, apaan sih by the way? Oh lampu. Raccoon City. Wow, grafiknya bagus juga sih guys, walaupun udah di low kan ini tuh masih bisa dibilang oke lah. Apa itu?
Apa nih? Kayak ada sesuatu barusan di situ. Oke, okay, I don't care. You got this. Kemungkinan bakal ada zombie sih di sini, guys. Gue yakin sih. Nah, ini bisa dibuka nih kayaknya nih. Masa tuh apa sih? Kalau menurut gue ya, ini tuh masih agak pergerakannya tuh masih agak-agak clunky. Apa sih namanya? Clunky atau agak-agak enggak enak lah intinya. Gerakan tuh masih agak-agak enak kalau dikontrol gitu ya, kayak musuhnya lu mau ngontrol Leon untuk pergi kemana dan lu tuh masih ada ya, intinya enggak enak lah pokoknya. Agak-agak enggak enak, masih enggak enak gimana gitu loh. Toilet coba, buset dah. Nah, gue curiga nih dalam sini biasanya ada zombie nih dalam sini nih. Enggak ada. Itu apa? First aid spray. Oke, okay, siap. Nice, dapat. Ambil dong, taruh sini. Oke, okay, nice. First aid spray di sini ada apa? Ada apa ini? Kita coba punya waktu 30 menit ya guys. Jadi gue harap sih bisa cepat sih. Gue gak tahu ini bener-bener mesti nyari 5 menit split. Oh my god, nah. Ada achievementnya guys ternyata. Oh iya, gue gak masukin di sini tapi ada achievementnya guys. Gue gak tahu ini achievement tuh serius bener-bener mereka mau ngasih achievement atau mau ngasih warning, tau gak sih, beda ya. Antara achievement atau warning tuh mirip-mirip. Tapi kita mesti nyari apa sih, kayak tadi saklar ya. Jesus. Nah ini orang nih kayaknya bangun nih. Open up. Hurry. Open up. Nah kan, apa lagi? What the heck? Okay, what the hell is this? Nah lo, kayak di sini ada ini nih. Di sini zombie nih biasanya nih. Resident Evil tuh penuh dengan zombie ya kan? Give me your hand, masuk buruan. Digigit nih. Kan, ada suara zombie. Buset dah Leon, itu orang udah digigitin masih bilang hang in there. Oh my god. He is dead. Oh ya guys, buat kalian yang belum nonton video Resident Evil 7, kalian nanti bakal ada gua masukin cards di sini ya guys. Jangan lupa untuk ini. Officer's Notebook. Apa ini? Kita ada di what? Goddess Statue. Tiga neon lamp. Officer Notebook. Parking way out. Apa nih? Singa. What the hell is this? Apa nih? Ini tuh gambar apaan? Gua gak tahu. Terus ini gua bisa kesini kah? Return to the main hall. Okay, siap. Return to the main hall. Nah lo, lepasin ya, siapa coba nih? Oh iya lu, mampus anjir, kaget. Oh, draw plus fire, apa sih maksudnya? Oh, draw plus fire, klik kanan sama tembakin kepalanya. Lambat banget sumpah nembakan lambat banget. Oke, udah mati ya. Bisa kita search gak sih badannya? Reload dulu ya. Ah, bener kan ada zombie kan? Ada, tinggalnya. Back to the main hall. I don't care. Makin banyak gak tuh. Oke, udah mati. Gue mesti balik kemana ini, buset dah. Kesono kan ya, back to the main hall. Dia minta back to the main hall kan ya, bener. Apa sih ini tuh? Gak ada masalah ya, gak bisa pakai apa-apa, buset. Walah, cu. Come on, keluar. Ayo Leon, keluar. Yo. Nah lo digigit gak tuh? Ada yang nolongin. Oke, siap. Watch out. Oh. Wow. You're safe. For now. Dia udah digigit. Udah jadi nih. Marvin Branagh, Leon Kennedy. There was another officer I could. Here. Agak-agak nyeremin sih ya, tapi I'm sure you did what you can do, Leon. Ada suaranya gak sih ini ngomong-ngomong, kayak suara kecil banget gak sih? Bahkan di tempat gue tuh suara kecil banget loh. Tapi desktop audio tuh nyala. Not a clue. But honestly, all you need to know is that this place will eat you alive if you aren't careful. Yeah, well, I was supposed to start last week and I got a call to stay away. I wish I'd come here sooner. You're here now, Leon. That's all that matters.
Okay, Lieutenant, I'm ready. Hopefully you'll be able to find a way out of this station. That officer you met earlier, Elliot, he thought this secret passageway might do the trick. Secret passageway. Jadi ada jalan tersembunyi di situ. This is good news. We can get you to hospital. No, I am not the priority here. Lieutenant, I'm not just gonna leave you here. I'm giving you an order, rookie. You save yourself first. I'm giving you an order, rookie. I'll slow you down. Now, you'll need this. What's this? Can't take Stop. Him. Itu apa sih, baton ya? And don't make my mistake. If you see one of those things, uniform or not, you do not hesitate. You see one of those, you take it out or you run. Got it? Run. Got it? Yes, sir. Kayaknya dia udah mau jadi zombie nih bentar lagi. Berarti dia bakal minta kita untuk nembak dia gak sih? Atau bunuh dia mungkin. 10 minutes played. Oh my god, achievementnya itu loh. Achievementnya tuh jadi kayak reminder tau gak sih? 10 minutes doang kita udah main 10 minutes. Yang tadi tuh gara-gara nge-crash coba combat knife. Yay. Equip on the inventory screen to use. This knife wears down with use and will break when its gauge depleted. Okay then. Taruh di sini. Sub weapon. Space plus at- Oh, kita pakai space di sini. Berarti kita tuh enggak bisa lompat ya. Sub weapon tuh pakai ini ya. Ya, pakai plus berarti. Apa ini? What the heck? Oh, kita bisa buka ini pakai pisaunya yang kita punya berarti kan? Oke, kita turunkan ini. Terus kita bisa nyari sesuatu enggak sih sih? This is not how I imagined my first day. Kita di sini enggak bisa nge-save ya sayangnya. Kalau sampai kita mati berarti udah ngulang dari awal loh. Apa nih? Pistol, kayak pistol ammo lagi, handgun ammo kan bener. Oke lah lumayan. Ini kita bisa mendapatkan apa lagi nggak di sini? Apa nih? Green herb. Oh, green herb, recovery item berarti ya. Oke deh. Cara makan item tuh gimana by the way? Sini kita kemana ini? Oh ini sini. Kesini pintu ini bisa buka. Oke deh, kemana kita sekarang? Kita di sini nggak bisa kesini, berarti kita lurus terus ya. Apa nih? Wow, udah jadi zombie nih orang nih. Masih mau diambil aja kah? Nggak ditembak dulu nih orang, sumpah. What? Fuck. Ah. Hah? What? Oh my god. Lala, terus ini orang kenapa kegantung? Coba. Ini apa? Green herb recovery. Coba. Combine kah? Kayaknya enggak bisa deh. Apa sih itu? Kayak kita mesti naruh sesuatu kali di situ mesti harusnya. Tapi gue bahkan enggak tahu kita mesti kemana ini. Oh, ada mesti nyari kunci berarti. Mesti nyari kunci ini kah? Di mana ini? Kunci. Where are the kunci? Hah? Gue bingung maksudnya gimana, coba ini tinggal lompat doang, ya ampun. Ya udahlah. Berarti kayaknya emang kita gak bisa kesono. Ini pump, mungkin bisa diapa-apain. Gak ada yang bisa diapa-apain gitu kah? Nah lo kan dia masuk sini kan, udah tembakin aja kalau gitu ya. Bisa gak kita pakai pisau ya? Oke, bisa kayak. Mati gak sih? Itu mati gak sih? Mati gak sih? Mati lu. Please mati. Udah mati kah? Belum gak tuh? Mati kah? Oke, dia udah mati. Fix. Itu fix mati. Alright then. Ini kita di sini ada apa mungkin? Let's see. Can we find something here? Key or anything? Apa ini? Weapon key card. Yay. Taruh di sini berarti ya. Key card. Apa ini? Peluru lagi, combine aja kalau gitu. Ini tadi tuh buka item. Oh ya, pakai item ya. Ini bisa kita pindahin ke sini berarti, combine ke atas biar simpan inventory gitu loh. Kita kemana lagi sekarang? Ini 30 menit ini nggak akan gua cut ya guys, by the way. Record of events September. Ini gua rekam dulu aja, nanti paling gua bakalan lihat dari rekamannya ya, karena kita nggak punya banyak waktu. Apa ini? Police station map. Making use of the map is useful for more than just your current location. So it can also show you points of interest and items. Okay.
Ini apa? Oh, kita bisa naik sini ya? Ada apa di sini nih? Ada zombie gitu. Di sini mungkin di sini zombinya hidup kah? Apa ini? Handgun ammo lagi ya, lumayan. Oke, kita bisa nembakin yang di situ kayak, atau kita pisau-pisauin aja kali ya. Halo, ih gila zombie gendut loh. Mati enggak lu? Oke, mati. Oke, zombinya mati. Terus kita kemana sekarang? Ini bisa buka enggak nih? Enggak bisa. Berarti kita mesti ke sini. Nampaknya ini bisa dibuka kah? West office. Hidup enggak nih orang nih? Apa ini? Gunpowder. Gunpowder kalau di area 7 tuh bisa dipakai buat nge itu ya, apa? Nge uses of gunpowder ya, gua udah tahu ini mah. Pokoknya bisa buat nge-craft barang. Ini hidup gak sih dia tuh? Ini apa by the way? Aduh udah 15 minutes lagi. Aduh sumpah gue gak tahu ini kodenya apa sih. Gue bener-bener gak paham lah ini kodenya gimana, buset. Gue mesti lihat dari mana ini. Gak tahu udah, skip dulu. Gue gak tahu, bener-bener gue gak tahu. Ini apa ini? Operation Report. Three others, ya, yeah. Officer Phillips ada di secret tunnel. A brush of her idea, ya, yeah. Elliot Howard. Oke, okay. Close. Ya, yeah, guys, jadi gue nggak tahu di sini gue mesti kemana. Yang jelas kita tuh disuruh nyari key, kan ya. Masa ya baru kita mulai kita udah mesti nyelesain puzzle sih. Meskipun sebenarnya bukan yang nggak mungkin sih, tapi kayak nyusahin amat. Eh, apa itu? Tadi kayak gue dengar suara reh. Green herb, what the heck? Keycard, ini bisa dipakai gak? Combine. Ini bisa gak sih? Masa keycardnya gak bisa? Oh gak bisa di-use. Kayaknya keycardnya itu mesti kita pakai di tempat yang belakang ya. Gue lupa loh, gue baru ingat ada di tempat di belakang. Ini ada zombie nih pas ini kan. Nah kan zombie yang tadi tuh bangun tuh gitu tuh. Bisa gue tinggalin aja gak? Terus gue lupa ini keycardnya dipakai untuk yang mana coba. Kita bisa naik lagi sini gak sih? Gak bisa kah? Alah sya, zombinya nambah gak tuh? Yaudah lah, matiin aja udah. Reload, matiin aja. Wow, setah, nambah tuh. Oke, kayaknya udah mati. Kayaknya sih udah mati belum. Headshot, nice. They know me is the headshot machine. They know me from my one taps. Kemana ini? Oh ada tangga di atas ternyata, gue baru sadar, buset dah ini apa. Alah sih dia mau masuk sini lagi. Yaudah biarin dulu aja. Ini apa nih? Sini ada apa? What's this? Eh gue mau baca. Medicinal benefits of herbs. Oh iya udah gue tahu ini mah. Mesti ditambah sama chemical kalau saya. Ini apa sih? What the heck? Green herb, ini mah box penyimpanan. Ini apa? Tadi tuh kayak ada box yang bisa diinin kah? Ini apa? Isinya? What's that? Oh, gunpowder lagi. Kita combine aja. Bukan gunpowder sih. Handgun ammo barusan. Ini apa? Gunpowder. Oke, siap. Combine. Kok dia malah kesini? Ini inventory-nya masih banyak ngebug atau gimana sih? Combine dengan di sini. Oke, good. Ini apa? Switch. Oh, udah nyala switch-nya. Nice. Ada apa nih? Film contains evidence. Do not leave out. Red herb. Oke. Red herb-nya taruh sini dulu. Gua gak tau itu fungsinya untuk apa. Gua lupa. Itu apa jadi? Apa sih? Films. Kita mesti nyari film sekarang. Di mana film? Film. Ini apa? Gak bisa dipakai, berarti kita mesti keluar dulu dong, nyari sesuatu mungkin. Mana zombinya tuh di situ ya? Iya masih sono. Coba kita naik ke atas dulu ya guys. Wah, damn it. Yaudah biarin ya. Ini hidup gak nih ngomong-ngomong? Kenapa nih? Bisa di interact. Handgun ammo lagi ya. Oke. Alah sih ada yang ngalangin jalan gue lagi. Son of a bitch. Eh, sono.
Di sini tuh enggak semenyeramkan di itu ya. Di apa Resident Evil 7, Resident Evil 7 tuh creepy, lebih creepy karena first person. Gimana nih? Apa sih ini? Steam bisa lewat kah? Oh, ini nih mesti kita turunkan dulu kah? Aduh, enggak bisa lewat dong. Suwe, suwe. Astaga, kagetin anjir. Langsung headshot dulu. Ada lagi kah zombie sini? Buset, ada bisa-bisanya ada zombie masuk ke dalam ini coba. Ini enggak kelihatan lagi. CR apa sih? Tuh, gua nggak paham lo sumpah. Ada zombie lagi nih dalam lemari nih. Apa nih? Shotgun shells. Ya ada shotgun shells tapi shotgunnya gua belum nemu coba. Shotgun di mana dirimu? Ini bisa dibuka nggak sih tadi? Kok nggak sadar gua buka yang ini ya? Oh belum deh. Terus gua dapat kodenya dari mana gitu loh? Kayak gue bakalan butuh bantuan kalian ya guys, jadi gue bakalan kemungkinan sering-sering live stream di ini nanti kalau seandainya itu. Untungnya udah kuat sih, ada walaupun agak-agak masih patah-patah ya kayaknya ya. Red Herb-nya nggak bisa di combine. Ya, kita udah main selama 20 menit dan gue harap kalian suka sama trailer kali ini ya. Bukan trailer siapa, demo namanya. Dan gue bener-bener bingung sih gue mesti kemana ini. Inventory management-nya juga penting sih soal di sini ya. Apa tuh? Oh, tangga. Gue kira ada orang, gila. Oke, handgun ammo-nya udah nambah lagi. Ini tangga kan ya. Zombie di dalam sini nih. Gue denger sesuatu soal tadi. Ini apa? Key. Oke, siap. Nice, dapat key. Kita bisa ke bawah. Key. Gue ingat itu di dalam ruangan situ ada pintu yang bisa kebuka pakai key ini. Di bawah sini bukan sih? Di mana tuh? Oh, itu orangnya. Udah mati belum sih? Masih jalan tuh. Mati, nice. Oke, kita turun ke bawah. Kalau nggak salah tadi di ruangan polisi ya, gue lupa di mana itu. Sini bukan sih? Kalau nggak salah masuk sini ya. Masuk sini. Bukan di ruangan yang sebelumnya. Di mana itu tadi tuh? Ini buat kalian yang udah pernah main Resident Evil 2 harus udah. Oh ya. Elah, Pak. Pelan-pelan dong pak, jangan ngagetin saya gitu dong, saya gak suka pak. Ini zombie-zombie muncul dari mana sih tiba-tiba, buset dah. Alah, mesti bong-bong peluru dah gue. Pak, polisi itu hidup lagi, itu gimana caranya itu. Tadi polisi satu udah mati deh perasaan. Dah, oke, sip, udah mati, nice. Di sini ya berarti tadi ruangannya ya. Sampai katakan escape gak tuh gue gara-gara kaget, buset dah. Tadi mana sih ruangannya? Bukan di sini. Rakun pol RPD itu Rakun Police Department ya ngomong-ngomong ya. Nah, sini dia guys. Nah, mana tuh tadi key, where the shit. Oke, ya kampret. Key-nya lupa gua pakai. what the hell? I mean like really? Discard dulu lah ini. Key-nya lupa gue ambil guys, gara-gara gue nge-inventory gue penuh coba, astaga. Ya udahlah ini kita kayak kita cuma sempat dapat key-nya doang, buset dah. Tadi tangga kemana ya? Tangga tuh lewat sini kan ya? Ya guys, gue jamin sih ini gue gak akan kelar, sorry ya guys. Maaf banget ya guys, gue gak akan kelarin ininya, gak bisa, gak sempat. Tadi tuh kunci di mana ya? Sini bukan sih? Bukan, di atas. Di atas box gitu kalau gak salah tadi ya. Inventory manajemennya berarti penting ya guys. Di mana sih kuncinya? Tadi kunci di mana itu? Di sini ya? Sekitar sini bukan? Nah ini dia kunci nih. Nah akhirnya bisa taruh sini. Sip. A fancy looking key. Oke sekarang kita ke bawah. Ya guys ini video nggak akan gua cut sama sekali ya guys. Jadi buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa like, share dan subscribe. Gua bakal live stream game ini karena gua bakal live stream game ini ya guys. Kalau seandainya kalian suka sama ini 100 like. Sampai 100 like dan gue bakal live stream game ini tiap malam sampai selesai game ini, oke? Jadi jangan lupa untuk subscribe ya guys. Subscribe dan like-nya biar gue semangat. Oke, kita ke ruangan yang tadi ya. Gue ngapain lagi muter-muter, sumpah gue bong-bong waktu doang anjir. Kosan dari 30 menit udah kelar tuh gue udah gak bisa main lagi masalahnya guys. What the heck? Salah ruangan. Oh, di sini ada. I entered the damn wrong room gitu loh. Sering banget gitu. Ini udah 24 menit lagi. Nah, key. Use.
Oke, pintunya bisa kebuka. Nice. What? Kok tiba-tiba? Kok tiba-tiba hitam? What? Come here. Take a look. Lah, kok kita tiba-tiba balik sini lagi? Yes. I knew she'd make it. Oh, you know her? Yeah. Name's Claire. I came into town with her. You can get to that courtyard through the second floor, east side. I'm on it. Thanks, Lieutenant. East floor. Kita kemana ini? Thank you for playing. Hah? Udah gitu doang. Thank you for playing game mode standard. Completion time 17 menit 25 detik. Retries 0. Udah kelar gitu doang. Really? What? What? Ini bahkan gak nyampe 20 menit loh guys. Ya 25 menit sih nyampe sih guys. Oke lah. Ya guys, jadi demonya udah gitu doang. Find out more. I want to find out what's happening here. Oh, kita masih ada demo, masih ada ini ya, ternyata trailer ya. Unleashing the virus seems to be evolving much faster than expected. You gotta be kidding me. God only knows what's down here. What the hell? It'll be all over soon. Ow! Fucker! Ada! Sherry, I'm coming. I'm not handing over anything. Jesus Christ. That. You don't know what you're up against. The whole place is coming down. That's a pretty damn good idea. Oh gila, kayak film ABC Plus. What? This is Hunk from Alpha. This is Hunk from Alpha. What's Man, this? I thought you were all wiped out. Eh? Ah, shindo. Apaan tuh? What? Go to the product page to purchase this game. Gue udah purchase masalahnya. Jadi ya guys, buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Ya guys, tunggu aja gue kosan deh. Game ini bakal rilis tanggal 25 Januari. So ya, buat kalian yang menunggu-nunggu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Karena gue bakal live tiap malam serta game ini rilis. So ya guys, thank you for watching. Kalau sana kalian suka, sekali lagi gue ingetin lagi, jangan lupa like, share, dan subscribe. Subscribe! Karena subscribe itu gratis. And ya guys, oke. Okay. I'll see you in this video. Thank you for watching. Happy gaming. Bye-bye!